melawai. Ya, jadi itu kan survei-survei yang dilakukan itu kan secara berkala. Nah, tentunya kita tidak bisa berpatokan hanya dengan satu kali survei. Akan mengusung mereka atau seperti apa? Ya, jadi itu kan survei-survei yang dilakukan itu kan secara berkala. Nah, tentunya kita tidak bisa berpatokan hanya dengan satu kali survei. Masih ada beberapa waktu yang bisa kita manfaatkan untuk kemudian juga melihat hasil survei-survei yang akan terus dilakukan sebelum kemudian kita sama-sama mengambil keputusan yang final demikian. Kan kalau di survei kan yang mencuat itu kan Kaesang sama Pak Lutfi gitu. Kalau dari Gerindra kan yang mencuat kemarin Pak Darna. Ini dari Gerindra seperti apa merespon survei-survei terakhir soal pengusungan Ijaz? Ya, kita kemudian juga melakukan survei internal. Okay. Lalu kemudian juga kita tentunya mengambil data-data dari survei yang lain untuk kita menjadi pembanding dan juga menjadi koreksi bagi kami. Nah, bahwa kemudian ada calon yang berkembang, kan kami juga melakukan komunikasi dengan Pak Lutfi, melakukan komunikasi dengan partai-partai lain, dan survei juga terus berlangsung demikian. Tapi nama Mas Kaesang dan Pak Ahmad Lutfi ini memang sudah dibahas sebelumnya di Kim ini, Bang? Ya, kalau di Kim belum pernah dibahas, tetapi secara langsung, tapi komunikasi non formal kami juga sudah lakukan komunikasi antar partai politik demikian. Hari ini informasi bertebaran, menyebar sangat cepat dan begitu mudah diakses. Menyebarkan video hoax Sisi menangkap seorang pria atas unggahannya di media sosial. Namun hanya satu sumber independen yang bisa Anda percaya, menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Dan bersama 5 narasumber pilihan membicarakan gelar bicara yang tajam. Ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta melakukan tindakan seperti itu dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, dan pastikan diri Anda lebih berkualitas bersama Kompas TV Independen.